Berpura-pura sebagai pekerja, menggunakan seragam kerja lengkap dengan helm proyek, Deo Ishamdi Rizky masuk lokasi pembangunan venue dayung Kompleks Olahraga Jakabaring Palembang dan mencuri besi. Namun aksi pria yang tinggal di Jalan Selatan Talang Andong Mariana Banyuasin ini gagal. Aksinya diketahui pihak keamanan proyek setempat. Tersangka kemudian ditangkap dan diserahkan ke Mapolresta Palembang dengan barang bukti puluhan besi seberat 10 kg yang disimpan dalam karung. Dua bulan? Siang di bagian mana ya? Paling? Kapal. Yang kapal, kapal itu? Kapal ya? Di jalan-jalan? Bukan. Di kapal? Di dayung. Hah? Di dayung, di danau. Di danau? Sama siapa kok? Tersangka selanjutnya ditahan di Mapolresta Palembang untuk proses hukumnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang.